Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Ek, channel yang membahas tentang panorama alam dan juga sejarah, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melihat sebuah kereta api kuno, yaitu sebuah kereta api uap buatan Esslingen tahun 1902 yang melintasi pinggiran Kali Tuntang. Kita lihat bersama sebuah kereta kuno sedang berjalan pelan melintasi pinggiran Kali Tuntang menuju ke arah Ambarawa dari stasiun Tuntang. Panoramanya sungguh indah, terlihat dari jauh Gunung Merbabu dan juga Telomoyo dan juga sebuah rawa yaitu Rawa Bening. Perlu kita ketahui bersama bahwa jalur ini adalah jalur peninggalan kolonial Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1868. Jalur ini masih berfungsi untuk kereta wisata Ambarawa Tuntang. Rawa Bening nampak dari jauh, kita saksikan bersama, terhampar luas, sedangkan Gunung Telomoyo dan juga Gunung Kendil nampak dari sini. Lokasi saya berdiri ini ada di atas jembatan Tuntang, jadi agak bergoyang-goyang karena banyak sekali lalu lalang mobil-mobil besar, khususnya truk bermuatan berat. Jadi mohon maaf apabila videonya bergoyang-goyang. Kita saksikan bersama pelan-pelan kereta api uap buatan Esslingen ini melintasi pinggiran Kali Tuntang. Pemirsa yang kami cintai, jangan lupa supaya channel ini bisa lebih berkembang, tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Salam sehat, semoga tetap panjang umur dan kita akan bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulan, selamat menyaksikan. Terima kasih.